Nah, kita bahas dulu mengenai market. Market itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, market Indonesia itu kita bahas dulu mengenai jam perdagangan. Jam perdagangan Indonesia yang semenjak dari PSBB yaitu sekitar April tahun 2020 mengalami perubahan. Jadi, setiap hari sekarang ada namanya pre-opening. Pre-opening itu jam 8.55. Pre-opening ini untuk LQ45. Jadi, 45 saham itu masuk dulu di sana mengapa kok LQ45 ini dimasukkan lebih dulu di pre-opening? Ketika semuanya dibuka jam 9, maka yang terjadi apa? Itu antriannya begitu panjang. Jadi karena itu dibuka dulu. Karena, 4, karena LQ45 ini, ini kurang lebih adalah sekitar, waitingnya adalah sekitar 65% dari total ISG. Istirahat di jam pertama adalah jam setengah 12. Terus kemudian, buka lagi, buka lagi adalah setengah 2, dan kemudian akan ada namanya pre-closing, yaitu jam 15 kurang 10, ya itu pre-closing. Jadi jam 15 kurang 10 sampai jam 15 kurang 1 detik, itu ada jeda. Nah, jam 15 itu closing, harga terakhir yang dipakai. Oke, okay. nah kemudian setelah itu ada lagi after closing jam 15.05 sampai jam 15. 15. Misalnya contoh ya, misalnya ketika closing yang mapi katakan di sini ya. Mapi saya pakai potret aja. Oke, mapi itu di sini tutupnya adalah harga last jam 15 itu 805. Nah, 805-nya ini posisinya di mana? Posisinya kan di over nih. Maka Anda kalau ketika jam 15.05 tersebut, Anda hanya boleh, perhatikan ya, hanya boleh ordernya di harga 8.05. Kalau Anda mau langsung beli, karena 8.05 ini adalah di offer, dan kebetulan lotnya masih ada, maka ketika Anda katakanlah itu beli satu lot, maka itu Anda dapat. LPBF nih. Oke, LPBF. Nah, ini perhatikan ya, RPPF harga terakhirnya adalah di 1925. Harga terakhirnya di mana? Di bid. Itu artinya kalau Anda ordernya langsung misalnya, kan nggak ada lagi over, ini namanya auto reject atas ya, ini enggak ada lagi over, maka Anda hanya bisa kalau misalnya mau beli, Anda bisa ngantri di 1925. Apakah dapat? Nggak ada, belum tentu dapat. Karena apa? Yang ngantrinya adalah sudah ribu nih. Tuh, jadi jelas ya jam buka dan sebagainya Anda harus benar-benar sudah tahu tuh yang mengenai jam buka, kemudian istirahat dan selanjutnya. Oke. Okay? Nah. Yang mengenai fraksi harga. Ya semenjak dari 2 Mei 2016 itu ada fraksi harga. Jadi perhatikan nih di bawah 200 ya di bawah 200 maka setiap pergerakan harganya adalah 1 rupiah. Contoh, misalnya harganya sekarang harga close-nya 150, maka kenaikannya adalah satu rupiah, ya 151, ya turun satu poin di bawahnya adalah 149. Kalau 200 sampai 500 itu adalah 2 rupiah, ya maksimalnya 20, Ya jadi pergerakan turun pada saat lagi running ya bukan auto reject atas bukan auto reject bawah tapi pada saat lagi running ya 500 sampai 2000 oke okay. itu adalah 5 rupiah sampai ke maksimalnya adalah 50 pada saat lagi running 2000 sampai lebih kecil daripada 5000 itu adalah 10 rupiah di atasnya 5.000 adalah 25. Saya kasih contoh sekali lagi. Ya, perhatikan, misalnya tadi contoh kita pakai katakanlah yang harga di atas 10.000 itu adalah kali. Ini anda perhatikan harga di sini ini adalah harga namanya best bid. Jadi kalau anda mau beli langsung, ya anda kalau mau, mau langsung dapat maka anda harus belinya di best offer nih 9500 ya ada berapa 137 lot dia tuh pergerakan antara bid sama offer yang normal ya di untuk di harga di atas 5000 adalah 25 nah sekarang saya kasih contoh misalnya pada posisi seperti ini 9500 ya best offer nya kemudian selanjutnya adalah 9525 Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 9, 7, 25. Kalau Anda mau langsung beli, misalnya langsung belinya itu misalnya 9525, dapat nggak? Dapat. Kalau Anda belinya satu lot, maka yang berkurang ini adalah 9500 Anda dapatnya. Tapi kalau Anda Anda langsung beli di harga 9750, maka langsung ke -reject. Ingat ya, kalau lagi running seperti itu. Kalau harganya di bawah 200 gimana? Contoh misalnya katakan saham Bumi. Nah, ini harga Bumi di bawah 200 berarti itu gimana pergerakannya? Satu rupiah ke atas, satu rupiah ke bawah. Lihat nih. Oke, jelas ya? Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya ya, batas auto rejection. Sebelum 2020 Maret, ya sebelum 2020 Maret, itu pergerakannya masih normal tuh. Jadi simetris. Jadi artinya, kalau harga saham tersebut di bawah 200, maka auto rejection atasnya itu adalah 35%. Di bawahnya juga sama, 35%. Contoh, misalnya dia harga sahamnya itu adalah di 100, maka satu hari dia bisa naik auto rejection atasnya adalah sampai di 135. Di 135 tersebut, maka tidak ada lagi yang namanya over lagi, karena sudah ke kiri semua, pada orang semua pada berebut ngebit. Clear ya? Kemudian, tapi kalau harganya antara 200 sampai 5000, katakanlah harganya 1000, maka kenaikan atasnya adalah memakai yang rules yang 25% ini. Maka dia maksimal hanya naiknya itu adalah kalau harganya di 1000, itu adalah 1250. Oke, okay, clear sampai sini? Kemudian kalau dia harganya di atas 5.000 lebih besar sama dengan 5.000, maka hanya bisa naiknya 20%. Contoh, saya pakai yang harga 10.000. Berarti ikut yang di sini kan, 20%. Maka ini adalah Anda tinggal belinya kalau atau rejection atasnya itu adalah di 12.000. Jadi 10.000 tambah 20%. Clear. Nah, tapi sekarang semenjak PSBB yang 2020 tersebut Batas auto rejection bawahnya adalah cuma tujuh persen. Tidak peduli harganya berapapun, dia ada cuma tujuh persen aja. Batas auto rejection bawahnya. Ya, auto rejection atas tetap berlaku yang 35%, 25%, 20%, sesuai dengan harganya. Tapi kalau yang untuk auto rejection bawahnya, itu adalah maksimal tujuh persen. Oke. Okay? clear nah sekarang saya tunjukkan ini contoh ya tadi yang sudah saya sebutkan juga langsung tadi misalnya nah ini ada harga over paling atas ini nih harga over paling atas ini contohnya adalah bank BRI pada saat itu harganya 4630 ini harga over paling atas ini itu disebut namanya base over nah harga bid yang paling atas ini kita sebut namanya adalah base bid jadi kalau anda mau langsung dapat Ya, maka itu Anda harus beli di over. Itu namanya, ya kalau Anda beli di over itu kita sebut namanya istilah kita itu adalah hajar kanan. Ya? Clear ya? Hajar kanan. Nah, kalau harga, kalau Anda langsung mau jual dan langsung misalnya supaya langsung laku, maka Anda harus jualnya di kiri nih. Itu kita namakan okay. Ya, itu pengetahuan singkat Mengenai pasar modal Indonesia, oke. Sampai jumpa di penjelasan lebih lanjut mengenai saham.